Berikut ini cara mengunci aplikasi di Vivo S1 Pro. Jadi langsung saja berikut. Pertama, kalian tinggal ini, buka pengaturan. Lalu dari pengaturan ini, kalian klik ke bawah, pilih sidik jari wajah dan kata sandi. Bisa juga lewat sini, lewat keamanan dan privasi yang ini. Nah, yang ini ada privasi dan deskripsi aplikasi. Tetapi bisa juga lewat sini, sidik jari wajah dan kata sandi. Pilih bagian privasi dan deskripsi aplikasi. Kalian tinggal bikin kata sandi privasinya, mau pakai kata sandi atau pilih opsi kata sandi lainnya. Dan di sini bisa dengan pola, pin, dan kata sandi alfanumerik. Saya pakai pola, jadi bikin pola sandi privasi. Ulangi pola yang sama, jadi ini tidak sama dengan pola layar. Lalu kalian jawab pertanyaan keamanan ini, supaya kalau lupa sandi itu bisa direset. Jadi selesai yang ada di surat kanan atas. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian ingin yang namanya mengunci aplikasi, pilih deskripsi aplikasi ini. Dan tinggal kalian pilih saja aplikasi yang kalian kunci, misalnya aplikasi album ini. Misalnya Facebook. Dan untuk pengaturannya di sini, waktu penguncian aplikasi. Jadi di sini ada 3, setelah layar terkunci, setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup, 1 menit setelah layar terkunci atau aplikasi tertutup. Jadi pilih salah satu. Jadi kita tes untuk ini, untuk album. Nah, bisa kalian. Nah, tinggal kalian masukkan pola tadi. Ini juga ditawarkan untuk verifikasi sidik jari, pilih hidupkan kalau kalian yang sudah mengeset sidik jari. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buka ulang dan kalian tinggal masukkan sidik jari seperti ini. Nah, itu sudah bisa dibuka. Jadi untuk mengembalikan di tempat yang sama di mana kalian menyeting. Kemudian pilih deskripsi aplikasi dan nonaktifkan untuk ini mengembalikan supaya tidak dikunci. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri.